Sementara Ariel sedang bahagia merayakan hari kelahirannya di balik tahanan, uniknya Cutari justru mendatangi kantor Mabes Polri. Ditemani sang suami Yohanes Yusuf Subrata, Cutari menjalankan wajib lapor pada pihak yang berwajib. Yusuf bersama istrinya bisa tawakal menghadapi kasus video asusila yang tak kunjung masuk ke meja hijau. Nah, kita semua ini aja lah, bertawakal aja. Gitu, bertawakal aja dan berdoa yang terbaik aja untuk itu aja. Terima kasih ya. Oke, Bang. Terima kasih ya. Ada. Ria.